Oke, kita akan menyaksikan pertandingan antara Rawa Rontek 90 melawan apa itu? Mas Pikelang. Aduh, alah. Mas Pikelang. Mudah-mudahan ya, ini adalah pertandingan hidup dan mati. Kalau kalah keluar. Tidak bisa melanjutkan. Tuh gangguan. Desain Rawa Rontek. Kita lihat ini Mas Pikelang, apakah dia bisa mengejar? Mas, mati mesin. Mas Pikelang, kita lihat apakah mampu melawan Rawa Rontek. Kita lihat siapa yang paling dulu belok di bendera pertama. Apakah Rawa Rontek atau Mas Pikelang? Apakah Mas Pikelang ada yang akan ke babak selanjutnya atau bagaimana? Kita lihat. Mas Pikelang terlalu ke kanan. Sudah dekat dengan bendera. Apakah Mas Pikelang bisa kelihatannya Jet Colet sudah belok. Iya, Jet Colet sudah 90 masuk. Oh, Rawa Rontek 90 masuk dia. Oh, salah start, semuanya salah daripada ini. Apakah dia bisa mengejar ini? Satu-satunya harapan daripada Mas Tike ini. Kalau dia mampu mengejar, aduh. Ya, ini Mas Tike masih di belakang. RRX, mana dia? Jauh sekali tertinggal. Bukan main-main, ini bukan kaleng-kaleng. Jauh. Oh. Ini Rawa Rontek memang calon juara ini. Entah kenapa kemarin dia bisa kalah. Kalau seandainya Mas Tike kalah, maka dia akan pulang. Kalau Rawa Rontek kalah, Rawa Rontek juga pulang. Mas Tike yang lolos. Tapi kelihatannya sekarang ini, di acara balapan ini masih Rawa Rontek masih memimpin di depan. Rawa Rontek 90 ini adalah kandidat juara ini, saudara-saudara. Kandidat juara. Dulu kalau tidak salah di Panti Awang dia mendapat juara juga. Kemarin di Jor juga. Di sirkuit Jelok itu, tidak tahu kemarin dapat apa enggak. Rawa Rontek sudah berputar ke arah garis finish. Sementara Mas Tike masih jauh sekali dia. Hanya satu keajaiban yang bisa membuat Mas Tike lolos ke babak selanjutnya, mengalahkan Rawa Rontek. Apakah bisa Mas Tike mengalahkan Rawa Rontek? Yuk kita lihat apakah dia bisa mengejar. Dia mengejar, apakah dia bisa mengejar? Masih cukup jauh rupanya. Kalau dia bisa mengejar itu hanya satu keajaiban saja. Dia masih agak jauh, dia melepas ke sebelah kiri. Mulai. Oh, lihat. Ya, ini Mas Tike. Mas Tike belok ke arah kanan. Rawa Rontek masih memimpin dan memang tidak ada harapan. Mas Tike harus pulang kandang. Dua-duanya Mas Tike tidak ada yang lolos. Akhirnya ya, kita lihat lagi Rawa Rontek 90. Rawa Rontek 90 apakah dia akan sampai ke garis finish? Apakah akan terus? Apakah akan, kita lihat? Iya, mulai berang. Akhirnya Rawa Rontek mampu sampai ke garis finish di tempat pertama. Sementara Mas Tike ngelek. Sinyal lelet.
isinya lelet. Dua-duanya mastika, tidak ada yang lolos. Oke. Okay? Ini dia kasihan. Ya. Oke, okay, jangan lupa subscribe, like, share dan komen Amri Mahre Channel.